Seperti biasa, kalau bermanfaat jangan di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nyetek semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Kali ini mungkin agak sedikit berbeda videonya ya. Saya akan coba servis laptop ini. Kebetulan dari salah satu subscriber saya, dia minta tolong gitu ya. Laptopnya pas dicek, saya cek ternyata memang di sini ada ya. Ini terlihat pecah di layarnya itu dan harus diganti gitu. Nah, untuk kelangkaannya nanti kita akan lihat ya bagaimana caranya. Dan saya sudah memesan juga atau sudah membeli juga dari salah satu e-commerce ini ya, bayar untuk penggantinya yang untuk Hensby 1000 series. Harganya di sekitar 335 ya, atau dengan ongkos kirim ya kurang lebih 350 ribuan. Yang harus diperhatikan adalah ketika membeli LCD atau LED ini adalah pinnya ya, karena untuk laptop ini yang 14 in ini biasanya ada dua tipe. Yang pertama adalah yang 30 pin, pinnya itu 30 maksud saya di sini ya, nanti kita lihat didekatkan ya, 30 pin. Satu lagi ini ya, jadi ininya tuh ada yang 30 pin, ada yang 40 pin. Kebetulan yang 1000 series ini adalah yang 40 pin. Jadi bapak ibu yang mau mencoba di rumah gitu ya, memperbaiki atau mengganti layar laptop sendiri jika bermasalah gitu ya, ini harus diperhatikan dari tipenya ya, tipe laptop itu sendiri. Jangan sampai salah beli, karena kalau yang 40 pin nanti tidak akan jalan jika dipasang di 30 pin misalkan seperti itu, dan tidak akan masuk si colokannya juga ya. Oke, untuk langkah-langkahnya kita simak video berikut. Oke, untuk yang 1000 series ini kita harus membuka ini ya. Bautnya ada di sini nih, 1, 2, kita harus buka dulu ini tutupnya ya. Nah, ini kan ada baut dan menggunakan obeng yang kecil ya, obeng khusus. Jangan menggunakan obeng yang besar, nanti takutnya rusak. Ini yang pertama, terus yang ini yang kedua ya, tangan aja. Nah, ini ya sudah terbuka. Kalau sudah terbuka seperti ini, kita buka baut lagi. Pertama buat baut yang di sini, satu lagi di sini ya. Terus yang di sini juga ya, dibuka nih, yang di atas. Buka, ada dua baut. Dibuka juga baut yang ada di pinggir ini ya. Pinggir ini satu. Di sebelah sini juga ada satu ya ini. Itu harus dibuka. Selain yang bawah tadi ada juga di sini ya. Ini ya satu juga dibuka. Ini di satu lagi ada di sini ya. Ini juga ada nih, satu lagi ini dibuka ya. Ini kalau udah kebuka semua, ini akan copot ya seperti ini. Nah, ini hati-hati membukanya, terutama yang ini di atas ya, yang untuk kamera juga harus ikut dibuka. Kita tinggal membuka ini ya, membuka ya pin ini, nanti kita ganti ya. Oke, kita lihat ya. Ini ya sudah terbuka, kita tinggal ganti ya. Ini ya yang barunya, nanti yang akan jadi ganti yang tadi yang rusak. Kita setting dulu ini ya. Kita coba dulu sebelum kita pasang paten nyala atau tidaknya. Ini tinggal masukkan aja ya ke sini. Oke, sebelum ini kita coba dulu ya, takutnya tidak menyala. Oke,
Nah ini ya, alhamdulillah ternyata memang layarnya yang bermasalah ya. Jadi ketika diganti tampilannya kembali normal gitu. Oke, ini udah nyala ya, udah normal lagi. Kita akan coba paten atau kita pasang lagi ya, seperti semula. Tadi ya, semua udah beres. Alhamdulillah sekarang sudah nyala lagi. Jadi Bapak Ibu, tadi langkah-langkahnya mudah-mudahan dapat diikuti ya. Sangat, sebenarnya sih sangat sederhana, tinggal tadi kehati-hatian, jangan sampai ya tergores lah gitu apa layarnya. Mungkin demikian untuk video kali ini. Seperti biasa, kalau bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, and subscribe gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.